intro dulu. Saya selamat ya, kemana-mana tetap selamat. Tapi kemarin apa saya bisa? Assalamualaikum. Pada sehat teman-teman semua. Ayo ke belakang. Alhamdulillah ya pemirsa, saya sudah berada di karoseri F2 Custom ART. Nah pemirsa, saya sedang perjalanan berangkat mulai dari Lumajang, itu hujan ya. Pokoknya ini saya sekarang sudah nyampe di karoseri dan besok saya akan melihat sepil-sepil untuk perkembangan dari besi tua dan juga perkembangan yang lain juga ya. Nah, kita langsung tengok-tengok loh. Ayo lol. Nah itu pemirsa, tapi besi tua nggak tahu berada di mana ya. Besok kita apa namanya lihatkan sepil di lihat-lihat semuanya ya, dari perkembangannya dan semuanya komplit total jangkep semuanya ada. Nah dan sekarang saya mau istirahat dulu. Adem pemirsa. Nah jadi pemirsa, biar teman-teman tahu ya, di sini tuh lengkap ya. Ini stop lamp saya dulu. Sambil duduk nggak apa-apa loh, biar kamu nggak nanti patah kakimu nanti. Ini stop lamp saya dulu itu. Sekarang kan berhubung saya ganti pakai bokong semok, saya ganti. Dan juga ini lampu Jetbush berapa kurang paham ya. Bila ada mengetahui ini Jetbush berapa langsung komen ya. Tapi ini pecah ini, gak kepake ini. Loh. Penasaran kan? Penasaran. Biar teman-teman gak penasaran, langsung coblos tombol subscribe-nya biar saya tambah semangat ngontennya. Coblos tombol subscribe-nya dan jangan lupa ya, teman-teman. Like tombol like-nya. Like tombol like-nya. Oke ya pemirsa, biar saya tambah semangat. Oke, jangan lupa loh, like-nya tembuskan sampai 15.000. Gimana? Bisa kan? Bisa kan? Tembuskan 15.000. Biar saya tambah semangat pemirsa untuk ngonten setiap hari. Oke lah pemirsa, saya mau istirahat dulu. Capek ini. Saya mau istirahat dulu ya. Teman-teman tidur lo ya. Jangan gak tidur. Biar besok nontonnya langsung semangat, ceria, dan juga jangan lupa diisi paketannya. Oke? Oke lol, diisi ya lol. Saya mau istirahat dulu. Thank you.
pemirsa. Jadi sekarang saya sudah bangun. Jadi sekarang saya mau survei-survei untuk dari perkembangan F2 Custom. F2 Custom. F2 itu duanya itu dibaca two. One itu satu, dua itu two. One, two. Dan jadi F2 Custom AFP. Nah, jadi perkembangannya sekarang sini loh. Jadi perkembangannya sekarang ini untuk jadi berwarna seperti ini, nggak tahu ini warnanya warna apa, kurang memahami ya. Cutter ini dan juga itu oblongnya pemirsa. Ini punyanya oblong ini. Yang oblong yang mana? Jadi begini. Oh belum jadi ya. Sudah keluar berapa truk di sini, Cak? Langsung ke sana. Berapa? Tiga? Tiga apa empat? Ya, empat sama punya polis. Oh, iya, iya. Jadi, kemarin itu waktu saya pertama datang ke sini, itu sudah empat truk yang keluar ya, pemirsa. Jadi, perkembangannya omplungnya yang jungkit itu seperti ini sekarang. Sudah berwarna. Dan juga tangkinya sudah dipasang. Emang sudah dipasang ya kemarin ya? Belum, Cak. Ini warnanya hijau toska, tapi ini lebih muda ya. Enggak terlalu tajam itu warnanya. Dan saya akan mau sepil-sepilkan juga. Teman-teman penasaran kan perkembangan besi tua? Saya rahasiakan, Bos. Enggak akan saya kasih tahu lo. Saya akan rahasiakan. Nah, dan ternyata di sini itu ada lukis juga pemirsa. Lukis seni karya tangan dari F2 Custom ini ya. Nah, ini tukang lukis ini. Lukis apa ya? Lukis selet. Ini saudara saya ini pemirsa. Ya cuma ketawa aja orangnya. Ketawa ya. Up. Jadi segini pemirsa. Agak sempit ya. Lol, ke sini anon sedikit loh. Nah, jadi ini adalah gambarnya Gus Miftah. Yang ya sudah enggak asing lagi kan? Gus Miftah yang sering-sering kalian tonton di seperti di YouTube dan juga seperti di TikTok dan juga sembarang kalir. Gus Miftah ini sudah banyak dikenal banyak orang ya. Wah, ini pelukis pemirsa. Oh, buaya PT gizi. Nah, jadi pemirsa, sini lol. Nah, jadi kalau terlalu diperdekat ya, itu nggak akan begitu jelas ya. Jadi sini lol. Nah, udah kelihatan lol. Nggak akan begitu detail ya pemirsa. Ini siapa dan gambarnya siapa nggak akan kelihatan ya. Tapi kalau sudah menjauh ke belakang, nah itu udah kelihatan. Ini gambarnya siapa dan tokoh-tokoh siapa yang akan digambar di belakangnya. Ternyata ini adalah Gus Miftah ya. Dan juga sebelah samping. Sebelah samping. Alat sekali ya. Nah, ini pemirsa. Sebelah samping itu digambari anaknya ya. Enggak tahu anaknya siapa ini. Yang jelas anaknya yang punya truk ini ya. Ya apa, Cak? Untung nih. Nah, ini giginya. Jadi seperti ini pemirsa, kalau terlalu detail, terlalu jelas, terlalu dekat ya, nggak begitu terlihat mirip sama wajah aslinya untuk kalau diperdekat ya. Tapi kalau diperjauh, lol, kebelakangan lol. Nah itu, kelihatan kalau mirip seperti yang seperti aslinya ya. Gimana kalau besi tua digambari saya? Gimana pemirsa?
Ini pemirsa, ini karya lukis tangan dari Edu Custom. Sinian lol. Jadi nggak ada apa? Apa itu namanya? Duh, kalau stiker kan pasti membekas ya, ada garis-garisnya. Kalau ini kan nggak ada, soalnya kan ini cat ya. Wow, mewah sekali pemirsa. Teman-teman jangan lupa request, karena di F2 Custom ini sudah ada jangkep sama full lukisnya ya. Kebelakangan lol, jangan matanya saja yang shooting. Kalau yang sebelah kiri apa ada? Kita cek juga. Wah, cewer sekali ya pemirsa. Lu, kebelakangan lo. Cewer ya. Wah, nggak ada satu jengkal. Kamu jangan batuk terus lo. Lama ini. Oh, nggak ada pemirsa, kosong. Kasih tahu lo. Masih kosong ya, masih belum dilukis ya. Nanti kalau dikoyak. Gimana? Itu. Oh, ini juga lukis ini. Tuh. Kan? Jadi ternyata cara melukisnya itu ya digambar dulu, loh. Sama enggak tahu sama apa pulpen. Ini. Ya. Kalau pulpen enggak bisa, lol. Pulpen enggak. Nah, jadi setelah di sama pulpen kayak gini, langsung pengecatannya mulai dimulai. Nah, ini mulut gak ada, hidung gak ada, tinggal matanya saja ini dua. Ini kepala dan rambut ini kosong Mas Yani. Ini kayaknya kalau gak salah ini orang dua ini. Sebelah satu ada orangnya juga, dan satu ada orangnya juga ini. Ini yang agak aneh pemirsa, namanya pemirsa. Dicabut marah, gak dicabut jadi ayah. Ya iya, kalau cara dalam. Nah pemirsa, satu lagi ya, lupa. Ini pengamannya sudah terpasang ya. Minta nah. Waktunya sedikit buat. Pengamannya sudah terpasang ya. Nah jadi kan video yang tadi kan belum kepasang ya. Kejauhan lol, biar agak jelas lol. Jelas lol. Cik. Gak tahu ini truknya orang mana, kurang paham ya. Madura, Madura. Oh, dari Madura ini. Wow. Reng Madura. Gimana pemirsa, full lukisnya dari atas sampai ke bawah ini. Pengamannya bos. Bukan gelor ke ini bos. Itulah penampakannya ya. Ini mau dilanjut untuk pemasangan dan semuanya. Ini sudah selesai ya. Entah ke belakangnya mungkin lukis atau stiker, kurang paham ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pemirsa. Segenap jajaran saya bapaknya besi tua, saya mohon maaf bila ada salah kata untuk mengucapkan di video ini. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi kalau proses besi tua, besok saya akan tampilkan untuk pengerjaan di besi tua dan perkembangannya dan seterusnya. Jadi saya akan menetap ada di sini. Nah, jadi pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri dulu. Belakangan lor. Biar kamu gak kena jurus saya. Bruh. Ada bapak-bapak teman-teman. Mau kemana? Huh? Gak bisa menghilang saya pemirsa. Ilmu saya masih kurang ya. Saya masih belum bertapa. Saya akan bertapa di sini untuk menjadi lebih lama lagi, dan saya akan mengambil ilmu di sini ya. Kita akhiri dulu lah. Wabillahi wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar di bawah sebanyak-banyaknya, dan juga di like video ini sebanyak-banyaknya. Oke pemirsa, kita akhiri dulu. Wabillahi wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.